Assalamualaikum semua and hello everybody. So, ini adalah Myvi. Myvi aku sendiri. Ataupun lebih dikenali sebagai Lamborghini Malaysia. Myvi aku ni dia ada masalah, iaitu masalah brek. Masalah brek bergegar. Bila kita tekan brek, dia ada bunyi-bunyi sikit. Ha, seperti yang aku dah upload dah dekat video yang aku dulu. Jadi hari ni aku berhajat untuk tukar brek ni, brek standard, daripada brek standard kepada brek Honda, brek Odyssey, untuk aku menyelesaikan masalah aku tadi lah, masalah brek bergegar tu. So tiga sebab utama aku nak tukar brek ni. Yang pertama untuk selesaikan masalah yang bergegar tu. Yang kedua sebab performance. Oh, brek ni dia lebih besar pada brek yang standard, jadi dia akan lebih grip lah, lebih perform daripada brek yang standard. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kosmetik. Ha, confirm kita nak nampak kereta kita lawa. Kalau brake standard, dia kecil. Tengok kat sini, disc tu. Kecil je disc tu, comel aje. So, nak nampak lawa, mesti dia kena full. Brake tu kena penuh, pump ni kena ngam-ngam dengan rim, ha, baru dia lawa. Jadi, jom ikut aku pergi. Pergi repair. Ya, okay, kita nak tengok tadi benda ni eh. Cara dia lah. Nanti cap balik. Cap balik? Haa, cap balik. Yang kena pergi tu kan aku. Oh. Tom buat. Balik. Okay. Berapa kali kan dah tak oh. Hak ni audisi sebelah inci lah. Berapa inci? Sebelah. Sebelah inci. Hak ni standard. Standard. Standard pun 9? 9 lah. Beza. Yeah, maybe standard pun ada brand dia. Oh. Oh yelah dia kosong eh. Ada brand dia. Kalau yang ni dia ada Nissan ni. Ha. Ini sini dia tak pihak mana-mana. Dia tukang buat brek. Memang special dia tukang buat brek. Oh. Di Singapura ke? Dah buat tempat. Jadi di sini. Singapura ke? Aku cuba dia besar jelah. Dia pegang pad tu besar. Ha. Tu beza dua kali kan dia pad ni. Ni pad besar ni, dia pad besar ni nampak dua kali. Ni dalam ni pad ni. Tapi kalau yang daripada sini. Daripada sini ke sini pad dia bang. Ha ni gerak ni pad dia. Ha. Ni Myvi besar ni lah. Sini. So dia punya pegangan tu dah dua kali pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh, sedap je tengok. Dia dah kata lawa lah bila besar ni. Kemas, penuh race. Tunggu dia, tunggu dia berkilat tu besok dia lawa. Haa, yalah. Pang ni memang dari Odyssey lah, Pak dia? Haa, memang Odyssey dah. Dari Odyssey. Ini drapek dia. Drapek dia? Apa ni? Honda Civic CR-V Integra. Oh. Nampak besar eh. Sekarang proses pemasangan. Pemasangan brake Odyssey oleh Joe. Siapa-siapa berminat boleh eh contact. Ah, kita bagi nombor telefon nanti kita letak. Siapa berminat boleh cari Joe dekat Land Engineering Ampang. Sekejap je dia buat. Tengok ya, ada macam-macam brek. Ada Brembo, ada Spoon, Sudu. Ada macam-macam lah, Odyssey. Ada yang lorek-lorek sikit. Ada garisan di lubang. Macam-macam ada. Check balik ya? Itu dia. Dicat balik sikit. Orang pasang-pasang itu ada sebagainya. Ah, ada salah-salah eh. Baru dia kilat. Satu kelebihan dekat sini, boleh cat balik. Mesti cat balik lah. Kalau kita ambil colour hijau, dia akan cat hijau balik lah. Oh, okey, okey, okey. Okay. Tengok eh. Cat balik. Oh, puas hati. Mau masuk YouTube bang? Mau masuk YouTube? Saya tak payah. Saya sudah dah masuk. Saya ni. You sudah masuk? Ya. Yeah. Oh. Nanti masuk YouTube ni. Bang Ladeh. Beza antara Myvi baru dengan Myvi lama lah. Ya, tengok. Jauh beza. Ya, jauh besar.
Ah. Oh tu yang orang cuma ada orang cari lagi. Cari ni. Oh. Ha, nah, ni kecil ni ustaz. Oh. Pam ni. Kata kaliper ni tak ada bunyi. Yang ni tak ada kaliper. Ni ada kat kaliper tapi dia dah buat asli lah. Kalau bawa lawak lubang kan. Ha. Ha. Oh yang bunyi kubu-kubu. Ha. Muat tak? Muat? 15 kan? Ha, 15 tapi 65 JJ. Yang ni dia menyanyi tau, ada apa-apa dia warranty 3 bulan. 3 bulan eh? Okey, okey. Ini keadaan dia, tak pasang. Rapat. Memang rapat. Sekarang ni kita tengah sesi mengetes bersama dengan Abang Joe kita. Oh, cakap lepas pasang kena tekan brek dulu eh? Haa, tekan brek dulu. Habiskan dia punya cat dulu. Oh, berapa lama ke kak? Sekejap ke? Sekejap ya. Betul dikilat lah. Haa. So, siapa yang berminat boleh kat kontak Joe juga. Boleh kontak. Nanti saya letak nombor telefon kat bawah. Haa, ha, memang puas hati lah. Ada waranti siap. Siap ada waranti. Cap apa semua. Kita siap cap balik. Ni kita try ya. Lepas tekan brek. Melekat. Boleh break kat 50 sepang ni. Gaji tepi lah. Guna credit card boleh? Kita tak bawa cash? Boleh, boleh. Boleh? Oh, ada Brembo lagi. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Dah tengok tu kan? Tekanlah subscribe. Selesai sesi pemasangan brek audisi pada Myvi icon aku. Jadi ini dia footage yang sebelum dan selepas. Jumpa lagi guys, and you guys stay ho ho.